Shalom, saudara kasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, kita suatu anugerah Tuhan berikan kepada kita semua, bisa kita berkumpul lagi untuk memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Amin. Mari kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan menyembah. Dan menyembah kepada Tuhan, buat Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang sungguh baik, Allah yang selalu setia dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, Kau pimpin kami Tuhan dari acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama haleluya. Amin, haleluya, ada sukacita pada hari ini, amin. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Terpujilah nama Tuhan, karena Yesus kita Allah yang sungguh ajaib, ialah Allah yang penuh keagungan. Mari kita nyatakan satu dengan kesatuan hati kami untuk memuji nama Dia, amin. Terpujilah namamu Tuhan, siapkan hati kita, kita akan masuk sebentar lagi ke dalam firman Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Mari, apapun dalam setiap pergumulan hidup saudara, kita datang kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kita hanya berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tahu setiap hati. Tuhan mengenal kehidupan kita lebih dari siapapun. Bagi Tuhan
berbicara pada setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin setiap lidah bibirmu Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah ini. Puji Tuhan kita juga sudah sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus beberapa minggu yang lalu. Kebangkitan yang menandakan Dia hidup. Kebangkitan Tuhan Yesus itu melawan kuasa alam. Sehingga ketika kuasa alam bisa dilawan, lalu Dia juga bisa melawan kuasa maut. Sehingga kita bisa bayangkan betapa besar kuasa Allah itu ya saudara. Kalau kuasa maut bisa dikalahkan, tentu Dia dapat mengalahkan segala hal. Maut saja kalah. Jadi apapun dapat dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Masalah-masalah dalam kehidupan kita tidak ada artinya ya dibanding dengan maut. Sehingga kalau Tuhan Yesus hidup, maka segala masalah dalam kehidupan kita dapat dikalahkan oleh Tuhan. Lalu saya berpikir juga, ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Dia berjalan bersama murid-muridnya selama 3,5 tahun. Apapun yang dialami oleh murid-muridnya, kesusahan apapun dapat diatasi oleh Tuhan Yesus. Badai diredakan, orang buta dicelikan, orang bisu bisa berkata-kata ya saudara ya. Lalu bahkan orang mati bisa dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Nah kalau Tuhan kita hidup, saat ini Tuhan kita hidup, maka harusnya kita tidak perlu khawatir. Kita bisa mengandalkan kuasa Tuhan itu karena Dia hidup dalam kehidupan kita. Semua orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, semua orang yang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, otomatis akan mendapat Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang menghidupkan, sehingga roh kita bisa berhubungan dengan roh Tuhan. Untuk itu kalau roh kita berhubungan dengan roh Tuhan, maka ketika Dia berbicara apapun kepada kita, kita harusnya mengerti. Kita bisa, sebaliknya kita bisa meminta segala kebutuhan kita kepada Tuhan. Dan sekarang ketika Dia sudah bangkit, kita mau mengandalkan Dia ya. Beberapa saat yang lalu saya tidak sengaja melihat satu YouTube yang bercerita tentang arkeolog bernama Ron White. Nah, Ron White ini adalah seorang peneliti atau arkeolog, dan dia menemukan di mana tabut perjanjian itu sekarang. Kita tahu ya, tabut perjanjian itu sudah lama tidak disebutkan. Ketika Tuhan Yesus bangkit juga, tabut perjanjian itu tidak pernah dikatakan oleh Tuhan di mana letaknya. Saudara, saat ini di tahun 1990-an, Ron White bertemu atau menemukan tabut Tuhan itu. Hal penemuan ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena hal ini akan menambah iman kita, anak-anak Tuhan, lebih percaya lagi bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada. Dan kedua, tabut Tuhan itu bukan cuma sekedar di satu tempat yang seolah-olah gak sengaja ditemukan. Bukan saudara. Tapi memang pada saat itu Tuhan izinkan terjadi atau ditempatkan di satu tempat di mana di atasnya, kalau ditelusuri, di atasnya itu adalah tempat salib Tuhan Yesus ditancapkan ke tanah. Kita semua tahu ketika Tuhan Yesus mati ada gempa, sehingga di kaki salib yang ditancapkan itu ada retakan. Retakan itu tembus sampai darahnya Tuhan Yesus menetes pada tutup tabut perjanjian. Jadi saudara, kalau kita lihat memang
pada perjanjian lama kita tahu imam itu harus membawa darah korban ke balik layar di ruang maha kudus untuk darah korban itu dileletkan pada tutup perdamaian atau tutup tabut perjanjian. Dan ternyata memang ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, darahnya mengalir sampai ke dalam, sampai ke atas tutup tabut perjanjian. Pada saat itu Ron berhasil masuk ke sana lalu melihat ada darah di batu dan menetes pada tutup tabut perjanjian itu. Tapi saudara, semua hal yang ada di bait Allah seperti tujuh kaki Dian, kemudian meja roti sajian itu ditemukan hanya satu. Tabut perjanjian tidak ada rekamannya. Karena pada saat itu Tuhan tidak mengizinkan Ron White untuk merekam itu, dan tapi ada malaikat, empat malaikat yang membuka tabut perjanjian, kemudian Ron White disuruh membawa dua loh batu lalu divideokan. Jadi video dua roh batu itu ada saudara, tetapi yang lainnya tidak Tuhan izinkan. Itu yang dikatakan oleh Ron White pada waktu dia memberi kesaksian. Kalau saudara ingin tahu YouTube-nya, saudara bisa hubungi humas kami ya. Nah, itu semua membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang tertib, Allah yang setia. Kalau dulu di perjanjian lama darah korban itu harus dileletkan di balik layar di ruang maha kudus, dileletkan pada tutup tabut perjanjian, maka ketika Tuhan Yesus mati darahnya sendiri yang tercurah, yang menetes pada tutup tabut perjanjian. Hal ini membuat saya rasanya, duh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Dan ketika dicek, darah itu betul-betul darah manusia, tetapi hanya terdiri dari 24 kromosom. Manusia itu biasanya 46 kromosom. 23 kromosom wanita, 23 kromosom pria. Tetapi darah Tuhan Yesus hanya terdiri dari 24 kromosom. 23 kromosom wanita dan 1 kromosom yang tidak diketahui kromosom apa, karena bukan kromosom manusia. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari Roh Kudus, dititipkan di rahim Maria. Pada awalnya orang laboratorium di Israel tidak mau meneliti ini, karena katanya sudah 2000 tahun yang lalu lah udah mati. Tapi teknologi membuktikan atau membuat dia bisa melihat berapa kromosom, dan ternyata darah itu hidup. Itu yang membuat mereka semua kagum dan mulai percaya bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan Yesus. Yesus Kristus yang mereka salibkan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Dan itu akan menjadi pegangan buat kita semua. Nah, jadi jangan pernah tukarkan Tuhan Yesus atau kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita dengan kuasa-kuasa lain. Nah, kita semua, baik kita secara pribadi maupun kita sebagai gereja, sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan mengiring kehidupan kita sehingga kita bisa mengatasi masalah demi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara suka mengikuti acara ngopeni dari gereja kita, maka di sana sangat jelas bagaimana teman-teman seiman kita mengalami pertolongan Tuhan pada detik itu sehingga terluput dari malapetaka, sehingga terluput dari kematian. Dan hal itu ya dan amin. Nah, tapi pandemi yang berkepanjangan ini membuat banyak orang mulai berpikir ya saudara, aduh ini apa Tuhan itu ada gak ya? Terus banyak sekali hal-hal yang harus diubah. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup. Seorang teman yang sama-sama kontraktor, dulu saya juga kontraktor, itu bercerita kepada saya. Beberapa tahun yang lalu dia membangun satu toko, tapi memang itu bukan toko makanan. Jadi toko tentang tas, toko baju gitu ya. Dia bangun di setiap, hampir di setiap provinsi ada. Dan pandemi ini mulai tahun yang lalu setiap toko yang dia bangun itu satu persatu dibongkar. Setelah kontraknya habis tidak diteruskan lagi dan tokonya harus dibongkar. Padahal pemiliknya adalah anak Tuhan. Pemiliknya tidak melakukan kesalahan. Jadi
satu hal yang atau kesulitan yang dialami oleh anak Tuhan saat ini tidak selalu akibat kesalahan anak Tuhan itu. Tetapi memang seluruh pandemi yang terjadi di seluruh dunia ini membawa dampak terhadap anak-anak Tuhan. Dan ini akan melemahkan iman anak-anak Tuhan. Tapi saudara, ada satu pribadi, seseorang di Alkitab, yang dicatat di Alkitab, yang hidup dalam tekanan begitu lama. Tetapi dia dapat memenangkan setelah masa sulit itu terlewati, dia dapat memenangkan. Dia adalah Daud. Kita semua tahu ya saudara ya, Daud itu adalah orang yang mengasihi Tuhan luar biasa. Coba kita baca dulu ayatnya. Mazmur 18 ayat 1 sampai 4. Mazmur 18 ayat 1 sampai 4. Nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Mazmur 18 ini berisi pengucapan syukur Daud kepada Tuhan karena Tuhan sudah meluputkan Daud dari pencobaan pembunuhan Saul dan juga Tuhan sudah membuat Daud menang dari musuh-musuhnya. Kita semua tahu ya, Saul itu iri hati kepada Daud. Daud tidak ada salahnya, tapi Saul mengejar-mengejar Daud untuk membunuh Daud karena dia iri hati dengan keberhasilan-keberhasilan Daud. Dan kita semua tahu di akhir dari pelayanannya Nabi Samuel, Saul kehilangan rohnya. Tuhan mencabut roh Tuhan atas Saul dan Tuhan mengurapi Daud. Nah lalu di akhir ketika Samuel belum meninggal, Saul sudah mulai melihat-lihat, waduh ini Daud ini saingan berat. Nah, menurut sejarah, sejarah orang Yahudi ya, sejarawan Yahudi abad ke-1 Masehi namanya Flavius Josephus. Dia mengatakan bahwa Saul menjadi raja atas Israel selama 18 tahun ketika Samuel masih hidup. Dan kemudian memerintah sendirian selama 22 tahun. Setelah Samuel wafat, Saul masih memerintah 22 tahun dan kita tahu setelah Samuel wafat, iri hati Saul terhadap Daud luar biasa. Pada saat awal Daud itu dikejar-kejar oleh Saul, Daud tidak tahu apa salahnya dan Daud juga tidak tahu berapa lama dia dalam tekanan ini saudara. Tapi dia merasakan tekanan itu. Sekarang pandemi ini, di awal pandemi kita merasa lockdown 2 minggu, oh cuman 2 minggu happy, 2 minggu kayak kayak liburan di rumah gitu. Setelah itu lockdown lagi, loh gimana, uang udah habis. Jadi kita juga sampai saat ini tidak tahu tekanan pandemi ini akan berlangsung sampai kapan. Pada waktu Daud mengalami dari awal tekanan, dia tentu tidak tahu bahwa sampai 22 tahun. Mana dia tahu? Yang dia tahu adalah dia menghadapi tekanan dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Nah, tetapi pada saat itu Daud tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kalau di ayat 18, Mazmur 18 ayat 1 itu Daud mengucap syukur, berarti Daud memang berhasil melewati segala tekanan itu dan kemenangan ada pada Daud. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita baca 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia.
Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, sebagai gembala yang masih muda, Tuhan sudah berkenan kepada Daud. Karena kita tahu ya, Daud selalu mengandalkan Tuhan. Ayat yang terkenal di Mazmur 23 yang dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Daud dari mudanya sudah mengandalkan Tuhan. Rupanya iman Daud kepada Tuhan, cintanya Daud kepada Tuhan menggerakkan hati Tuhan dan membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Lalu Tuhan berkenan mencurahkan rohnya melalui pengurapan Samuel. Jadi saudara, ternyata ada kuasa roh Tuhan dalam diri Daud. Pada waktu itu belum ada Roh Kudus seperti kita sekarang ya. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus belum ada di dunia ini. Belum juga lahir juga belum ya saudara. Karena itu setiap manusia yang mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan sendiri memberikan rohnya kepada manusia itu. Termasuk Daud. Roh yang berkuasa pada Daud itu membuat Daud menang. Apa yang terjadi? Kenapa bisa menang? Kita mau baca 1 Samuel 16 ayat 23. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Itu adalah satu peristiwa yang dicatat di Alkitab di mana Tuhan mengizinkan roh jahat masuk merasuki Saul. Karena Tuhan sudah tidak berkenan lagi kepada Saul. Nah, ketika roh jahat itu ada dalam diri Saul, Saul gelisah. Saul tidak tenang hidupnya. Kemudian orang-orang di sekitar Saul menyarankan harus ada seorang pemain kecapi, dipanggillah Daud. Ketika Daud memainkan kecapinya, rupanya kuasa roh Tuhan yang ada pada diri Daud itu membuat permainan kecapinya diliputi dengan kuasa Tuhan. Sehingga roh jahat undur daripada Saul. Jadi Roh Kudus yang ada dalam diri Daud mengusir kuasa roh jahat yang ada pada Saul. Itu kemenangan yang pertama. Kemudian apalagi? 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47 dan ayat 50. 1 Samuel 17 ayat 46, 47 dan 50. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Roh Tuhan yang berkuasa atas Daud membuat Daud bisa mengalahkan. Kita tahu ya, cerita ini adalah Daud dan Goliat. Daud mengalahkan Goliat. Daud marah sekali ketika Goliat menghina Allahnya. Sehingga dia menantang Goliat. Dan Daud hanya beriman kepada Tuhan saja sehingga berani melawan lawannya yang tinggi besar itu. Jadi roh Tuhan itu membuat Daud berani menghadapi masalahnya dan memenangkan pertandingan. Apalagi kuasa roh Tuhan itu, apalagi manfaatnya. Kita baca 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 8. 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 8. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul.
Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, sebab orang yang diurapi Tuhan yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanan. Ini adalah sebuah peristiwa di mana rencana Saul hampir saja berhasil. Rencana Saul membunuh Daud hampir saja berhasil, tetapi Tuhan melindungi Daud. Kemudian ketika Tuhan melindungi Daud, Saul dibuat tidur di dekatnya Daud. Daud sebetulnya bisa membunuh Saul pada waktu itu. Orang-orang yang bersama dengan Daud sudah menyarankan kepada Daud untuk membunuh Saul. Tetapi roh Tuhan yang ada pada Daud yang berkuasa atas Daud membuat Daud berhikmat untuk tidak melakukan dosa dan tidak mengotori tangannya dengan darah. Daud membuat bangsa Israel terluput dari perang saudara. Daud membuat bangsa Israel terluput dari perpecahan. Daud selalu berhikmat bahwa ia tidak berhak menjadi Tuhan, bahwa penghukuman adalah haknya Tuhan. Penghukuman adalah haknya Tuhan sendiri. Manusia dilarang untuk membunuh orang lain yang tidak bersalah. Maksudnya begini saudara, terutama Saul. Dalam pandangan Daud, Saul itu adalah orang yang diurapi. Nah, hal Daud membiarkan Saul itu dilakukan bukan cuma sekali ini saudara. Dua kali, sebetulnya dua kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Ketika kesempatan yang pertama Daud menunjukkan kepada Saul bahwa sebetulnya dia bisa membunuh Saul, Saul masih panas hati. Kesempatan kedua Daud juga menunjukkan bahwa dia sebetulnya bisa membunuh Saul, tetapi dia tidak membunuh Saul. Pada kesempatan yang kedua Saul menyadari kesalahannya dan Saul menyadari bahwa roh Tuhan berkuasa atas Daud dan sudah pergi dari Saul. Jadi kuasa roh Tuhan itu bisa menyadarkan seseorang dari kesalahannya. Kuasa roh Tuhan bisa membuat seseorang terluput dari berbuat dosa. Pelajaran apa yang kita tarik dari peristiwa Daud ini? Bukankah sekarang ini kita memang dalam era tekanan pandemi yang seperti saya sudah beritahu tadi. Dan kita tidak tahu berapa lama pandemi ini akan berakhir. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi ketika kita percaya bahwa kita punya Allah yang hidup, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita mendapat Roh Kudus dari Bapa di surga. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus itu menguasai roh kita sehingga kita bisa mengerti rencana-rencana Tuhan. Roh Kudus itu membuat kita sanggup melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Daud. Salah satunya yang saya dengar dari arkeolog, dari YouTube-nya arkeolog Ron White itu adalah ketika Ron White mau mencari di mana tabut Tuhan itu, dia berjalan-jalan di sekitar Golgota, di sekitar di tempat di mana salib Tuhan Yesus ditancapkan pada waktu itu. Tiba-tiba dia mendapat pengertian di hatinya, lalu dia menunjuk satu sudut. Padahal dia tidak merasa tangan dia itu dia gerakan. Tetapi dia melihat tangan dia bergerak sendiri dan menunjuk ke salah satu sudut. Ada pengertian di hatinya bahwa disitulah letak tabut perjanjian itu. Sehingga dia bisa fokus ke sana lalu menemukanlah barang-barang yang ada di kemah tabernakel Salomo pada waktu itu. Kemudian ada seorang teman dari Ron White itu juga mengatakan, ketika Ron White menemukan bangkai Bahtera Nuh, sama seperti itu. Ron White berdoa dan Tuhan memberi pengertian bahwa itu ada di sana. Kemudian ketika Ron pergi ke sana, betul,
dia menemukan bangkai dari bahtera Nuh. Jadi untuk saat sekarang, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita sanggup membuat kita mengerti akan pikiran Tuhan. Sanggup membuat kita mengerti akan hal-hal yang tadinya hanya rahasia Tuhan saja. Jadi ketika kita ingin menanyakan segala sesuatu, tanyakan kepada Tuhan dan biarkan Tuhan menjawab. Mintalah kepekaan Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing supaya kita mengerti akan suara Tuhan. Jadi kalau kita simpulkan, Roh Kudus itu memampukan kita mengusir roh jahat. Jangan takut ketika ada orang yang kerasukan, saudara punya kuasa Tuhan. Berdoalah ketika Tuhan menyuruh saudara untuk melepaskan orang yang kerasukan itu dari kuasa gelap, maka di dalam nama Yesus, lepaskan dia. Saya beberapa kali diizinkan Tuhan untuk melepaskan seseorang dari pengaruh atau dari kerasukan saudara. Dan itu memang Tuhan memampukan saya dan itu berhasil. Yang kedua adalah Roh Kudus membuat kita berani menghadapi masalah yang harus kita hadapi dan memenangkan pertandingan. Harus diingat, kemenangan itu bukan karena kehebatan kita, tetapi Roh Kudus yang berkuasa atas kita itu membuat kita teguh beriman kepada Tuhan, iman yang membuat kita menang. Kemudian seperti yang ada di hatinya Daud, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu membuat kita bangga dengan Tuhan, dan kita tidak suka kalau Tuhan kita itu dilecehkan. Dan itu membuat perkenanan Tuhan, karena kita membela Tuhan kita, dalam arti roh kita itu beriman bahwa hanya karena Tuhan saja maka kemenangan demi kemenangan bisa kita peroleh. Kemudian yang Roh Kudus yang ada di hati kita tidak membuat kita menjadi emosi dalam melangkah atau emosi dan marah sehingga kita melakukan kesalahan. Roh yang ada di hati kita itu membuat kita dapat mengendalikan diri kita. Dan ketika kita menang, kita sadar, sangat sadar, sesadar-sadarnya bahwa kemenangan itu akibat dari kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kemenangan itu kita dapati akibat dari Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Jadi manakala sekarang sebagai anak-anak Tuhan kita menghadapi masalah besar yang rasanya tidak dapat kita hadapi, yang rasanya berat sekali, yang rasanya tidak tahu sampai kapan, ingat. Ada Roh Kudus yang bisa membuat kita menang. Kemudian Roh Kudus yang di dalam hidup kita itu tanpa sadar meluputkan kita dari masalah besar lagi karena emosi kita. Roh Kudus itu membuat kita mampu mengampuni orang lain sehingga kita bisa move on. Kalau kita bisa move on, kita bisa berpikir jernih, kita bisa tenang dan kita bisa berdoa. Kemudian Roh Kudus yang berkuasa atas kita itu mendatangkan kesaksian dan membukakan kebaikan hati kita. Artinya begini saudara, orang-orang melihat kenapa ya kok dia bisa gampang mengampuni, kenapa ya dia kok suka tolong orang lain, kenapa dia kok gak gampang marah. Mungkin orang-orang melihat hal seperti itu menjadi satu kesaksian hidup. Dan kita bisa sampaikan bahwa semua itu karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita semua bisa menjadi saksi Tuhan saudara. Tapi pertanyaan sekali lagi adalah, siapa yang saudara percayai? Apakah kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar saudara percayai? Atau saudara lebih percaya kepada pernyataan-pernyataan dunia saat ini? Kuasa-kuasa yang lain, kuasa alternatif atau orang-orang pinter, dalam tanda kutip ya, orang-orang pinter. Siapa yang saudara percayai? Kalau saudara beriman dan betul-betul percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup yang membuat kita bisa mengerti akan kuasa Tuhan, yang membuat kita bisa mengerti akan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, maka percayalah bahwa kemenangan demi kemenangan akan Tuhan berikan. Mungkin jalan keluarnya atau kemenangannya itu bukan versi kita, tetapi sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi percayalah, di ujung sana ada kemenangan. Kita bisa melalui masalah demi masalah yang harus kita hadapi bukan karena kesalahan kita, tetapi karena memang akibat dari pandemi ini, akibat dari pengaruh-pengaruh dunia ini. Jadi saudara,
tetaplah percaya kepada Tuhan, nantikanlah pertolongan Tuhan, mintalah kekuatan kepada Tuhan dalam menghadapi apapun, sehingga kita dapat menyampaikan nyanyian juga kepada Tuhan. Seperti Daud menyanyikannya, kita dapat menyampaikan bahwa aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku dan tanduk keselamatanku. Itu dapat kita ucapkan kepada Tuhan karena ada kuasa Tuhan yang masuk ke dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan. Amin. Mari saudara, kita mau satukan hati. Kita mau nyatakan iman kita kepada Tuhan bahwa kita percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan, dan Engkau sanggup menolong kita semua, menolong aku, dan Engkau memberi kekuatan dan kekuatan setiap hari kepada kita semua.
mau belajar untuk terus setia mengiring Engkau Tuhan. Apapun tekanan yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau percaya bahwa Engkau akan memberi kekuatan demi kekuatan. Kuasa-Mu akan menurunkan kekuatan itu buat kami semua dalam kami menjalankan hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Ajar kami Roh Kudus supaya kami mengerti akan jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan ajar kami supaya kami tetap setia, setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani-Mu ini Tuhan. Berikan berkat-berkat khusus dan kekuatan di dalam mereka semua melayani-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau sendiri memberi hikmat dan kekuatan baru dan pemulihan dalam mengiring Engkau sepanjang kehidupan ini Tuhan. Khususnya pada saat pandemi ini Tuhan, kami mau belajar bergantung kepada-Mu apapun tekanan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk pemerintah Indonesia supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita sudah beribadah, kita mau terima berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Dicurahkan berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yuk kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk satu minggu ke depan. Selasa 20 April 2021, Renungan Doa Puasa dibawakan oleh Bapak Pendeta Stefan Pele. Kamis 22 April 2021, ada acara Ngopeni, Ngobrol Pengalaman Iman bersama Saudara Rafael. Minggu depan, 25 April 2021, ada ibadah online kembali dan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefan Pele. Untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Lolita. Selamat ulang tahun kepada Bapak Martin yang berulang tahun tanggal 13 April. Kemudian kepada Ibu Kim Hua dan Ibu Tina yang berulang tahun tanggal 17 April. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.